Seiring meningkatnya permintaan jangkrik untuk pakan burung piaraan, sejumlah warga di Kabupaten Bogor memanfaatkan lahan mereka untuk membudidayakan jangkrik. Dari setiap kali panen, warga bisa menghasilkan pundi-pundi cuan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sudah hampir 8 tahun, sejumlah warga di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, membudidayakan jangkrik yang akan dijadikan sebagai pakan burung peliharaan. Tingginya permintaan membuat budidaya ini menjadi salah satu mesin cuan bagi warga di wilayah ini selain bertani. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat di mana warga membudidayakan jangkrik. Dan ini adalah salah satu potensi yang ada di Desa Selawangi. Kita lihat bagaimana proses panen jangkrik pada saat siap diproses panen. Dalam satu periode masa panen, hewan jenis serangga ini membutuhkan waktu kurang dari 40 hari, mulai dari bibit hingga siap panen. Dalam sekali panen, peternak mampu menghasilkan jangkrik hingga 400 kg. Untuk 1 kilogramnya, jangkrik ini dijual seharga Rp23.000. Budidaya jangkrik ini bagi warga terbilang cukup mudah. Pasalnya, makanan jangkrik cukup mudah ditemukan di sekitaran rumah, mulai gedebong pisang hingga dedaunan hijau. Namun, pembudidaya juga memberikan pakan ayam atau pur agar jangkrik lebih cepat dipanen. Udah hampir 8 tahunan sih. Udah 8 tahun? Iya, pertama punya cuman nanam 0,5 kilo. Mm-hmm. Sekarang udah nanam 4 kilo. Jadi awalnya dari pengembang ngasih apa, Pak? Telur. Ngasih telur? Iya. Oke, okay. Terus? Kita perlu tempatnya aja gitu. Oh, dibikin kandangnya? Iya. Kandangnya kita sama tempatnya itu boknya. Itu berapa lama sih, Pak? Satu periode panen berapa lama? Sampai paling lama 40 hari, nggak sampai 37, 38. Kalau lagi bagus, 4 kintal dapat. Per satu kali panen? Satu kali panen. Itu kalau dihargain berapa sih, Pak? Kalau harga, kadang-kadang nggak tentu. Sekarang ini lagi berapa? 23 ribu per kilo. Jangkrik yang sudah dipanen ini biasanya akan langsung diambil oleh pengepul untuk dibawa ke wilayah Cianjur dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.